Nah, teman-teman, ini adalah Daihatsu Sirion, Pak. Sirion, tipe R ya? Tipe yang tertinggi, tipe betul, Pak. Tipe R tertinggi, dan ini lagi diskonnya gede banget. Nah, untuk Daihatsu Sirion ini mungkin kalau kalian yang lagi nyari nih ya, ini ada salah satu perbandingan yang cukup fantastis juga ya, Bang ya? Betul, Bang. Dia sudah, ini CBU punya ya? CBU, betul, Bang. Dan bukan LCGC, karena dengan harga di 200? Untuk tipe yang tertingginya kita di 238, Pak. 238 dengan harga 238, banyak banget varian-varian yang untuk compact, mobil compact kecil ini untuk perkotaan. Jadi kalau kalian yang lagi nyari mungkin Honda Brio yang RS atau Toyota Agya yang GR, ini salah satu pertimbangan yang cocok banget ya, Bang ya? Betul, betul banget, Bang. Karena dia udah apa fiturnya sudah sangat-sangat banyak, warnanya pun cakep banget. Cakep banget, betul, Bang. Dan yang satu lagi dia CBU punya. CBU, betul. Jadi yang kalian beda ya, Bang ya? Benar. Kelasnya agak sedikit lebih tinggi, tetapi untuk kualitasnya jangan diraguin, Bang. Jangan diraguin. Apalagi sini dipegang sama merek Daihatsu punya ya. Betul, Bang. Nah, ini coba, Bang, dibantu dulu, Bang, untuk penjelasan atau data diri Abang dulu. Baru nanti kita bahas secara rinci dan gamblang apa aja sih keunggulan-keunggulan dari Daihatsu Sirion ini, Bang. Oke, siap, Bang. Halo, sahabat Daihatsu. Buat yang lagi tanya-tanya unit Daihatsu, terutama Sirion nih, seperti di samping kita ini, kita kan bisa langsung hubungin Faris di 0858-9171-1315. Atau kalau yang mau mampir ke showroom langsung, showroom Faris di Astra Daihatsu Rado Dalam, alamatnya di Jalan Raya Rado Dalam nomor 20. Patokannya gampangnya dari Mall Pondok Indah paling 3 menit, Bang. 3 menit. Wow, tuh. Nah, Bang, ini gimana nih, Bang? Untuk Daihatsu Sirion ini, untuk warnanya ini ada apa aja? Dan ini warna merah, warna cetan atau gimana nih, Bang? Oke. Buat yang unit yang samping kita nih, salah satu unit yang spesial, Bang. Oke. Kita kan sebenarnya di katalog kita ada Red Plava kodenya, Bang. Okay. Tapi ini namanya Red DSO. Okay. Ini spesial dan ini stoknya udah nggak banyak nih, Bang. Udah nggak banyak ini ya. 2023 tipe okay. R. Dia kalau untuk si varian warnanya sendiri kita ada hitam, gray, silver, putih, biru? Merah, Red Plava, biru ya, Bang, electric blue gitu. Kita ada 5 varian warna. Okay. Dan ini adalah warna yang spesial yang nggak ada di katalog, Bang, gitu. Wow. Kan. Ini cuma Astra Daihatsu Rado Dalam yang punya, Bang. Wow. Tuh, jadi kalian nggak usah khawatir. Nah, Bang, kan mungkin untuk mobil CBU itu mungkin yang harus diperhatikan dari segi STNK ya, Bang ya? Betul. Karena CBU pasti berbeda untuk penerbitan STNK dibanding CKD betul, punya. Betul, Bang. Nah, berapa lama, Bang? Oke. Nah, kalau untuk unit CBU, kita normal sekitaran 21 hari kerja atau 1 bulan, Bang. 1 bulan. STNK-nya. Dapat surat jalannya nggak nih kira-kira? Kalau untuk surat jalan nanti bisa dibicarain, Bang. Bisa dibicarain ya. Oke, nah lanjut nih kita langsung bahas ke fitur pertama. Betul. Nah, apa aja nih, Bang? Dia sudah ada body kit lengkap aja ya, Bang? Betul. Nih, kalau untuk yang tipe ini ya, Bang. Ini oke, dari depan dulu nih ya. Ya kan, tipe R, tipe yang paling lengkap. Kita dari bagian depannya, oke. Dia udah lampu udah model yang facelift ya, Bang. Oke. Ada full LED. Full LED. Oke. Terus ke bawahnya juga udah model green yang terbaru. Oke. Sudah ada garnish chrome. Terus juga udah sensor parkir, Bang. Oke. Udah ada. Dua ada sensor. Terus bawahnya udah full body kit, Bang. Full body kit. Full body kit. Nah, kita ke samping nih, Bang. Ya. Coba. Nah, ke samping dia sudah dilengkapi dengan velg yang cukup lumayan gede ya, Bang ya? Betul. Ini velgnya dia ring 15, Bang. Okay. Bedanya kan kalau Ayla, dia Sigra itu kan 14, 14. Kan. Kalau ini ring 15. Ini lebih gede nih secara. Lebih gede. Secara fitur dan desainnya juga beda banget kan, Bang? Benar. Udah model two-tone polish dia, okay. Hitam sama two-tone polish. Buat okay. Udah pakai yang model tubeless Goodyear, Bang. Bannya beda dia. Terus juga untuk ke samping juga ada di size skirt-nya juga ya. Body kit lanjutnya samping sana ya. Jadi sangat-sangat rapi, bukan di depan doang nih, sini rapi betul, itu. Betul. Dan warnanya sama. Betul. Hitam. Dia black piano. Benar. Cakep, lanjut ke, dan ini untuk spion tuh hitam untuk semua warna atau gimana nih, Bang? Nah, kalau untuk spion, kita semuanya emang warnanya hitam, Bang. Jadi kalau ada yang mau pesan warna putih, warna biru, ininya hitam? Semua betul. Dia untuk spionnya, dia sewarnanya warna hitam, dia black piano. Oke, nah terus dilanjutin sudah untuk door handle-nya sudah chrome juga ya, Bang, ya? Betul, ada model yang chrome, Bang. Oke, cakep banget. Dan sudah dilengkapi dengan smart entry ya, Bang, betul, ya? Betul, smart entry. Jadi kunci mungkin taruh di kantong aja. Di kantong, betul. Tinggal tekan tombol kecil yang warna hitam ini, bisa buka dan bisa tutup ya. Betul, betul, langsung Bang. Langsung masuk. Dan sudah dapat talang air punya. Air, udah dapat talang air original. Plus, ada di belakang spoilernya. Spoiler, betul. Nah, kita ke dalam juga. Kita ke belakang dulu, Bang. Belakang, siap-siap, Bang. Ada spoiler dan dilengkapi sama wiper belakang juga ya, Bang? Wiper belakang ya? Sudah ada. Dan dia ini salah satu yang spesial, Bang. Okay. Di unit Sirion dibanding bedanya sama Daihatsu yang lain, Bang. Okay. Dia udah ada rear defogger, Bang. Ada rear defogger. Betul. Rear defogger fungsinya apa tuh, Bang? Dia fungsinya kalau rear defogger, misalkan nih, dalam hujan, kan biasanya kan kaca berkabut ya, Bang, dalamnya. Okay. Dan dia ada pemanasnya, Bang. Oke, dan sudah dilengkapi dengan kamera. Kamera mundur. Parkir, sudah ada. Sensor, dan sensor parkir, parkir juga sudah ada, sudah ada. Untuk pembukaan bagasinya pun lebih gampang ya. Tidak kayak, tidak kalau dari depan ya, dari kursi ya. Dari depan, betul, Bang. Dia langsung aja. Ada kuncinya, apa ada klopnya. Betul.
Dan sudah ada buat ini nih, ngelindungin kalau kalian naruh-naruh barang berharga di bawah nih. Jadi ketutup di sini. Dan ini bisa berfungsi buat naruh buku. Naruh barang juga betul, bisa. Yang lebih ringan. Betul. Jangan kalian taruh berat di sini patah lah, ya kan, Bang? Nah, nanti bisa digantungin juga di sini. Jadi nanti ketika kebuka dia begini juga. Gantung di sini bisa. Atau misalnya enggak kepake juga bisa digantungin. Sini nih. Terus penahan barang juga ada, Bang. Bonet kita. Betul. Jadi kalian tinggal gampang dan tinggal ya tergantung kebutuhan kalian sendiri ya. Tergantung kebutuhannya aja. Dan ini cukup lumayan besar ya, kalau kalian buat belanja bulanan barang, pun oke. Okay. Enak, Bang. Dan dia ininya nggak tinggi, Bang. Jadi kalau bawa barang, dia nggak ribet, Bang. Nggak ribet ya? Buat istri kan, buat perempuan yang berat-berat ngangkat, ya kan, ininya nggak terlalu tinggi. Oke, okay. Dan juga ketika kalian di malam hari mengeluarkan barang, sudah dilengkapi dengan adanya lampu di sebelah kanan saya. Di sebelah kanan saya. Di sebelah kiri ada, Bang? Di sebelah kanan saya atau di sebelah kiri Bang Fari. Ini kita ke bagian dalam untuk melihat apa aja fitur-fitur yang ditawarkan di Daihatsu Scion ini. Ini ke dalam. Udah di dalam ya, Bang Farisnya ada di bagian depan dan saya ada di bagian belakang. Nah, ini untuk kabinnya lumayan, bukan lumayan, sangat-sangat lega nih. Saya 188 aja masih jauh ya, Bang. Jauh banget nih. Sampai plafon, jadi lebih enak banget. Nah, gimana untuk bagian depannya nih, Bang? Coba dibantu dijelasin secara detail dah gitu, Bang. Oke. Bang. Nah, untuk si Scion ini dia salah satunya unit yang sarungnya kulit, Bang. Setir kulit. Setir kulit ya. Kan? Setir kulit, terus juga udah steering switch-nya dari sini udah lengkap, Bang. Lengkap. Untuk ngatur volume, ngangkat telepon, sudah ngatur-ngatur yang lainnya nih, udah di sini semua. Terus juga steering-nya itu udah model yang tilt steering, Bang. Tilt steering ya. Bisa diatur pengaturan steering-nya. Terus juga di sini head unit-nya udah model yang Android ya, Bang. Benar. Android sama Apple Car. Jadi buat sahabat Daihatsu yang punya Android sama Apple bisa langsung connect ke sini nih. Buat Google Maps ya, Bang. Telepon, YouTube. Musik bisa langsung ke sini, kunci juga udah model yang keyless lain, udah start stop engine. Ya, start stop engine, keyless, AC juga udah model digital juga enaknya dia tuh apa namanya nih? Udah ya, ada pengaturan AC. Pengaturan AC ada memory juga udah. Oke. Lengkap banget, Bang, sini, Bang. Dan sini adalah interior. masih matic konvensional ya, bukan matic, CVT ya, Bang? Iya, CVT, Bang. Oh, udah CVT, Bang. Dia kalau serial yang terbaru dia mesinnya udah mesin yang transmisinya udah pakai CVT, Bang. Nah, lampu kabinnya di depan gimana? Ada dua. Oh, halogen semua. Oke. Dan itu di tempat apa? Sun visor-nya ada lampu di sebelah kiri ada? Ada kaca. Kaca. Kaca ada, Bang. Oke, jadi kalian buat ngaca pun enggak usah khawatir. Wow. Airbag dia kalau Scion ini dia interiornya airbag-nya ada 4 ya, Bang? Ada 4 ya. Satu sini dia kanan kiri ya, Bang. Dia udah ada di sini. Jadi safety-nya pun enggak kaleng-kaleng ya, Bang. Karena kan CBO punya berarti standarnya udah lebih luar, betul, Bang. Bagus. Oke. Penasaran kan promonya kan? Yuk kita langsung keluar aja untuk kebahas promonya. Oke. Mantap. Kan itu kan udah lihat semua secara apa ya, secara singkat lah ya, kalau kalian emang mau lebih detail, mau test drive, ada ini teman? Ada, Bang, test drive. Mau sahabat Daihatsu nih yang, tuh Bang Faris belum tahu nih mobilnya kayak apa ya kan, feel berkendaranya kayak gimana, bisa nggak test drive dulu? Bisa banget, Bang. Bisa ya. Janjian aja. Jadi nggak usah khawatir lah ya, yang mau beli untuk Scion ini ya? Ya, betul, Bang. Oke. Nah, kalau misalnya dia mau akhirnya tukar tambah deh, Bang, gimana nih, Bang? Nah, kan sahabat Daihatsu misalkan Mas Faris, saya ada mobil, apa namanya, Ayla Lama, misalkan. Atau merek di luar Daihatsu lah, misalkan trade-in, mau trade-in nih sama Scion ini, bisa banget, Bang. Bisa. Kita lagi ada program trade-in, misalkan sahabat Daihatsu nih mobil lamanya, contoh misalkan Ayla lamanya misalkan 100 juta, Bang. Oke, 100 juta. 100 juta, terus kan diskon Aylanya misalkan 20 juta, Bang. Oke. Ditambah lagi, Bang, dari diskon maksimal itu, Bang, dapat tambahan lagi 5 juta, Bang. 5 juta, Bang. 5 juta, ini potongan DP 5 juta lagi. 5 juta, Bang. Itu berlaku untuk Daihatsu ke Daihatsu, ada batasan tahun umur mobil atau gimana, Bang? Semua merek bisa, Bang. Semua merek bisa. Batasan umur? Umur kita nggak ada batasan. Nggak ada ya? Berarti mau yang tahun 2005, 2010, bisa. 2015, bisa banget, Bang. Ya? Tahun berapa aja bisa. Oke. Nah, berarti yang mau beli kredit nih, Bang, DP minimnya angka berapa? Nah, kita punya DP, bisa punya Paris udah bikin ini, Bang. Gue buat sahabat-sahabat Daihatsu nih, mau paketnya yang the best ini kan, mau muter kemana pasti ini paling baik. Oke. Buat Scionic 2023, Paris udah bikinin paket. Nah, untuk promo DP minimnya, kita promo DP sekitaran 18-an, Bang. 18 dengan angsuran? Angsurannya cuma sekitaran 4,4, Bang. Selama? Selama 5 tahun. Kalau dibikin 17 deh DP-nya, boleh nggak? Bisa banget, Bang. Pokoknya nego, kalau mau nego apapun, Bang, langsung hubungin aja, Bang. Okay. Biar mesra, enak. Benar. Nah, kalau misalnya, Bang, mau approve-nya cepat, karena kebutuhan mobilnya juga cepat nih. Cepat. Ada rekomendasi DP berapa nih, Bang? Buat sahabatnya itu kan ada yang kayak gini, aduh, Mas, saya kalau disurvey-survey agak susah nih, Mas. Benar. Gitu kan. Soalnya saya nggak ada di rumah, jarang ada di rumah, gitu kan. Paling punya paket
DP namanya Instant Approval. Dia surveinya hanya by phone, Bang. By phone? Surveinya by phone, itu DP-nya kurang lebih di 42 jutaan. 42 jutaan? 42 dengan cicilan? Jutaan, angsurannya murah banget, Bang. 3,6-an, Bang. 3,6 selama? Selama 5 tahun. 5 tahun. Kalau dibikin 8 tahun bisa, Bang? Bisa banget, Bang. Jadi kalau mau 8 tahun di 2,5 juga bisa, Bang? Nanti bisa langsung hubungin aja, Bang. Oke, nah andai kata nih saya ngambil 8 tahun 2,5. Ah, Bang. Tiba-tiba saya udah menikah, langsung punya anak. Pengen upgrade tapi baru jalan 4 tahun. Bolehkah atau harus tunggu lunas dulu selama 8 tahun ini? Kalau untuk trade-in kita nggak perlu tunggu lunas, Bang. Okay. Nanti kita bantu proses juga trade-in. Misalkan, Mas Fahri, saya mau upgrade dah gitu kan. Kan saya yang 5-seater gitu, Bang. Bener. Ya. Mau ambil yang 7-seater nih. Bener. Nanti kita hitungin nih, Bang. Pokok utang sisanya berapa, mobilnya itu saat itu berapa, nanti kita bantu proses, Bang. Bener ya? Lebih detailnya langsung hubungin aja. Berarti bisa ya? Bisa banget, Bang. Harus tunggu lunas? Nggak harus tunggu lunas. Oke. Okay. Kenapa? Kalian mendingan ngambil yang agak panjang biar cicilannya semakin ringan, aman ya, betul, dan ringan juga. Aman. Terus kalau misalkan namanya kita punya mobil, berarti kan pengennya happy ya, Bang. Benar. Keluarga, jangan sampai nanti kita punya mobil, angsurannya malah ngeberatin. Pusing. Nah, gimana kalau ada yang mau tanya-tanya, tapi di luar daerah radio dalam nih, Bang? Gimana nih, Bang, ya? Nah, buat sahabat Daihatsu, nggak usah khawatir nih, Bang, yang di luar daerah gitu kan. Kalau Faris kan ini dari Astra Daihatsu resminya, Bang. Gitu kan, kita semua bisa proses, Bang, seluruh wilayah Indonesia. Benar. Gitu kan. Selama masih di wilayah Indonesia nih. Gitu kan. Malah kita pernah ada proses, customer-nya masih kerja di luar negeri, Bang. Oke. Okay. Kita bisa proses gitu kan. Pakai tadi tuh instant approval tadi. Benar. Di telepon, konfirmasi, terus survei di rumah yang di Jakarta nih. Oke. Okay. Yang di apa yang di Indonesia nih dia. Oke. Okay. Survei dia pulang ke sini mobil udah siap, Bang. Oh, itu ada harus pinjem data saudara atau teman yang di Jakarta atau gimana? Gak perlu, Bang. Pokoknya selama masih KTP Jakarta, masih KTP Indonesia, Bang. Oke. Okay. Kita nggak perlu ribet-ribet ganti data, Bang. Oke. Okay. Gitu kan. Nanti kita sesuaikan dengan BBN-nya, misalkan. Tari, saya kerja di Jakarta nih, kan, di daerah Kuningan lah gitu. Bener. Kan, kerja. Tapi KTP saya KTP Lampung. Benar. Gitu kan. Atau KTP saya daerah Sumatera, Sulawesi, atau yang lain gitu, Bang. Ya. Nanti serah terima mobilnya di sini, Bang. Nanti plat nomornya sudah pakai sesuai KTP. Benar ya. Nanti BBN-nya BBN sini, harga lebih murah daripada ngambil di, misalkan di Lampung, Lampung-Lampung, atau di Sulawesi, lebih murah di sini, Bang. Oke, nah, itu jadi kalian nggak usah khawatir yang lagi nyari. Nah, estimasi untuk diskon nih, Bang, dari angka 20 sampai 35 atau bahkan bisa lebih nih estimasi. Bang, kita spill dikit ya, Bang, ya. Spill dikit. Pokoknya diskonnya di kepala 3, Bang. Kepala 3. Wow. Tuh. Ada lagi tambahan, Bang, sebelum kita tutup? Buat tambahannya paling lebih gini ya, Bang. Kan kita tadi udah jelasin nih, Bang, promo, fiturnya, segala macamnya gitu kan. Nah, lebih bagusnya biar informasinya nggak keskip ya, Bang. Okay. Nonton sampai selesai, Bang. Benar. Gitu kan, sampai selesai, mana yang nggak tahu, mana yang mau didiskusiin. Misalkan Bang Faris kayak gini bisa nggak, ini bisa nggak, langsung hubungin gitu. Benar, kan? Tapi tonton videonya sampai selesai, Bang. Serius ya? Betul, Bang. Oke, jadi sekian aja, kalian langsung aja konsultasikan aja. Tapi kalau kalian mungkin mau nyari, tetap mau belinya Ayla, ada promonya juga ya, Bang? Ada, Bang. Buat atau mau nyari Xenia atau yang lain pun ada promonya sendiri-sendiri. Jadi kalian nggak usah malu-malu, langsung bertanya ke Bang. Bang Faris. Di nomor handphone? 0858-9171-1315. Oke, jadi sekian aja. Terima kasih sudah menonton. Siapa tahu nanti di bulan 10, ada line up terbaru dari Daihatsu, kita kontak Bang Faris, kita spill-spill untuk promonya, dan kita palak juga diskonnya ya, Bang, ya? Iya, Bang. Oke, jadi sekian aja. Thank you. Bye-bye.